السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti yaitu Lubabul Hadis bab ke-39 yaitu bagian bab larangan meratapi majid dengan kata lain begini ketika ada orang meninggal itu kan terkadang ada yang biasa-biasa saja. Ada yang keluar air mata, ada yang menangis, ada yang meratap. Nah, kali ini itu mau menjelaskan larangan meratap. Larangan menangis secara berlebihan, larangan meratapi mayit secara berlebihan. Hadis yang pertama, Aniyahatu amalun min amalil jahiliyah meratap itu merupakan salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan jahiliyah lalu apa itu meratap misalnya ada orang meninggal kita langsung wah nangisnya sangat keras oh, keras banget nangisnya gitu karena sambil nepuk-nepuk ini pokoknya itulah menangis secara berlebihan itu salah satu bentuk meratap ada kalanya itu mencakar wuh, gitu. itu kebiasaan orang-orang jahilnya seperti itu dulu bahkan ada satu tradisi golongan tertentu itu menyewa orang untuk meratap ketika ada seseorang yang meninggal misalnya ada orang tua kita meninggal kita bayar beberapa orang supaya nangis meratap pinggir jalan ya ada gitu kan nah, maksudnya seperti itu nggak boleh hadis yang kedua manfaat Dibarang hatta kana ajma'ina di barang siapa yang meratapi mayit maka orang tersebut menjadi musuhnya Allah menjadi musuhnya para malaikat dan menjadi musuhnya seluruh umat manusia dengan kata lain meratap ini merupakan salah satu perbuatan sebagian ulama mengatakan dosa besar sehingga terlaranglah haram kira-kira begitu meratap yang berlebihan. Hadis yang ketiga. Tajiunna ihatu tambahu Jadi orang yang ketika di dunianya itu meratap, nanti pada hari kiamat itu akan datang seperti anjing yang menggonggong. Maksudnya kalau di dunia dia menangis, halo ayahku, ayahku, nah, nanti kira di hari kau akan oh, 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 kira kira gitu ya, nah, akan datang seperti itu. Hadis yang keempat. Tajiun na'ihatu yaumal kiamati sya'a -sya rob ro'a alaiha jilbabun minan nari wa taqulu jadi orang yang ketika di dunia itu meratap nanti pada hari kiamat itu akan datang dalam keadaan kusut berdebu tampaknya kusut berdebu begitu kan nah, kemudian dia itu pakai jilbab nih pakai pakaianlah yang terbuat dari api neraka kemudian tangannya diletakkan di kepala sambil berkata wawailah, celakalah aku, celakalah aku. Jadi singkatnya bahwa kalau dia di dunia pernah meratas, meratapi mayit belum sempat tobat, maka nanti akan mendapat siksa di hari kiamat. Yang dimaksud dari kiamat di sini misalnya di Padang Mahsar. Jadi orang lain datang di Padang Mahsar santai, membawa pahala, dia membawa dosa karena meratapi mayit misalnya. Hadis yang kelima, la'anallahu an-naihata Tami ata wal khali wal khori kota washa kota wasali kota wal wasimata wal musta'usimata wasal toa wal martoa. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu melaknat orang yang merata. Jadi hati-hati. Kalau ada orang tua kita, kerabat kita, anak kita atau siapapun meninggal kita jangan sampai meratap. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan meratap adalah dosa besar dan hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan meratap itu menyebabkan orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah melaknati orang yang meratap, orang yang mendengarkan ratapan. Ada orang sedang meratap, turung-tulung, alu-alu, gitu kan. Didengarin nama kita, Kepala uh, Senang. Nah, itu dia yang mendengarkan juga termasuk yang diranat Allah. wal kota, lalu orang yang mencukur rambutnya. Mencukur rambut sebagai ekspresi dari ratapan. Nah, itu dia termasuk yang diranat. wal kota, membedah, menyobek-nyobek baju menyobek kerah kira -kira gitu kan itu juga termasuk orang yang dilanati wasyakota dan merobek baju membelah kerah masih sama wasali kota yang mencakar-cakar aduh gitu kan gitu. walwasimata dan orang yang bertato termasuk orang yang dilanat oleh Allah menurut hadis ini, orang yang minta dibuatkan tato, juga termasuk dilanat kalau nggak tobat ya tentunya wasal to'a dan orang-orang yang berteriak-teriak wal mar to'a yang mencabut rambut jadi berteriak-teriak ketika ada musibah misalnya. nggak hanya mati tentu sini nggak hanya kematian loh ketika musibah aduh aja kau gimana aing maga gitu kan istilahnya neraca nggak pukul itu meratap jadi jadi intinya dengan kaitannya dengan bab ini kalau kita ada seseorang yang meninggal atau kita menerima musibah atau cobaan apapun jangan sampai kita meratap kenapa? karena perbuatan meratap merupakan salah satu perbuatan yang menyebabkan orang tersebut diranat oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya hadis yang ke-6 man indal musibati kutiba ismuhu fi diwanil munafiqin jadi, barangsiapa yang meratap ketika menerima musibah, maka dia ditulis sebagai orang munafik. Orang muna. Kenapa? Ya, kalau dia orang beriman, mendapatkan musibah dia sabar. Dia tahu bahwa musibah ter tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia bersah, bersabar. Nah, kalau tidak bersabar, bahkan malam menurutnya, mudah aduh gusti, aduh, undang -undang, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, maka dia itu nanti ditulis sebagai orang munafik. Terus hadis yang ketujuh. Sautani mal'u nadhani wal akhirah, bismarun inda nikmati, wa ronnatun inda musibati. Ada dua suara yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia apa satu Bismar suara suling ketika mendapatkan nikmat dan kedua teriakan ketika mendapat musibah. Dengan kata lain begini ketika seseorang mendapatkan nikmat kemudian dia mengekspresikannya dengan cara maksiat, nah itu merupakan dia itu dilaknat misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu yang penuh maksiat, nah itu kan menyanyikan lagu-lagu yang mengundang kekufuran, itu teraknat. Orang dapat nikmat harusnya syukur-syukur sesuai dengan tuntunan agama Islam misalnya. Ini enggak orang dapat nikmat dari Allah malah melakukan maksiat maka maksiat tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut hadis ini. Yang kedua ketika mendapatkan musibah Orang ketika mendapatkan musibah seharusnya ridho. Oh ya ini datangnya dari Allah. Kemudian bersabar sambil terus berikhtiar mengatasi musibah tersebut. Itu orang beriman. Nah sebaliknya orang yang terlanat ketika mendapat musibah teriak. Aduh kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Terus kemudian gak ridho terhadap kodok-kodok Allah. Nah itu mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jadi ada dua suara yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama suara seruling tentu di sini nggak hanya melulu seruling semua hal yang berkaitan dengan ekspresi kebahagiaan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam lalu yang kedua suara jeritan ketika mendapat musibah tentu tidak hanya jeritan tapi semua ekspresi yang berkaitan dengan tidak rito terhadap musibah yang menimpa atau cobaan yang terjadi. Hadis yang ke-8, man kharaqa bi yadihi aw hadasa khazan aw turabahu aw naha indal musibati kana asyan lillahi wa rasuli jadi barang siapa yang merobek kerah bisa yang dapat musibah langsung uh dirobek atau bajunya robek uh keluarin gitu nah atau robek atau aduh gusti nah gitu kayak gitu lah gitu ketika mendapat musibah nah, maka dia itu termasuk orang yang maksiat atau berdosa kepada Allah dan Rasulullah dengan kata lain ketika dapat musibah enggak boleh tuh baju dirobek kerah dirobek bibir ditampar cara enggak kalau dapat musibah terima dengan ridho lalu kita bersabar sampai terus beri biar selanjutnya hadis yang ke -9 la yahillu lil mar'ati antat roha sya ro roh siha indal musibati fa in tarahat sya roh roh siha kataballahu laha bi kulli sya'ratin hayyatan ala a'dha'iha yawmal qiyamati wa kanat mimman asallaha wa la'anaha Allahu wal malaikatu wan nasu ajma'una saya ulangi la yahillu lil mar'ati antat roha sya ro roh siha jadi tidak boleh ketika seorang perempuan itu mendapatkan musibah kemudian rambutnya dicabuti atau dicukur. Dengan kata lain beginilah, mencukur rambut sebagai ekspresi tidak ridho terhadap musibah yang diterimanya itu adalah merupakan perbuatan maksiat kepada Allah. Dan nanti setiap helai rambut itu akan dijadikan ular yang memangsa perempuan tersebut. Kira-kira gitu ya. Layahilu lil marati anta torhat sa rorok siha indal musibati fa in torhat sa rorok siha kata Allahu lah bikulis sa rotin hayatar ngala abaiha. jadi ditulis di sini badannya ni ular nih bagian ular nih bagian ular, bagian ular gitu ya yomal kiamati wa kalat biman asallaha wa la ala allahu wal malaikatu wa nasu atmaun nah, jadi wanita tersebut itu wanita yang tadi yang men mencukur rambutnya karena tidak ridho terhadap musibah yang diterimanya, maka wanita tersebut nanti akan disiksa dengan ular, kemudian termasuk orang yang maksiat kepada Allah dan mendapatkan laknat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh para manusia. Semuanya nangwudubirahimin. Dalih. Hadis yang ke-10. Laisa minna man latomal khududa wasyakol juyuba wadangabida wal jahiliyati tidak termasuk golonganku kata Rasulullah orang yang menampar-nampar pipinya lalu yang merobek bajunya merobek kerahnya atau mengatakan perkataan-perkataan yang jahiliyah yang nggak jelas gitu perciak-perciak dan lain-lain ya kan dengan kata lain singkatnya seperti judulnya bahwa ketika mendapatkan musibah seyogianya seorang mukmin itu ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kemudian bersabar lalu berusaha ikhtiar mengatasinya tidak boleh malah menampar-nampar pipi merobek baju kemudian mengucapkan kata-kata yang nggak pantas kalau begitu maka dia akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala min dari kesimpulannya bahwa meratap ketika menerima musibah atau cobaan bisa menjadi sebab kita mendapatkan dosa besar, kita mendapatkan siksa Allah, kita mendapatkan laknat Allah. So, kalau begitu ketika kita menerima musibah atau cobaan apapun yang harus dilakukan adalah terima dengan ridho bahwa itu sudah menjadi kodok dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, terus bersabar menerima cobaan tersebut. Dan yang ketiga, terus berikhtiar untuk mengatasi musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah. Lalu bersabar terhadap setiap ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim 'alaina innaka rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa warahmatullahi wabarakatuh.